saya Cuk Papa mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Mari kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, kaulah kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih, kita siap jalani. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hari ini telah terlaksana kegiatan deklarasi saya untuk pencalonan DPRD Kota Cilegon melalui partai P3. Sekaligus hari ini juga saya meresmikan kantor pemenangan saya. Tadi masanya datang kelihatannya banyak ya Bang? Terkait di daerah Randakari ini, warganya? Alhamdulillah semua warga, tokoh masyarakat, alim ulama, alhamdulillah antusias untuk menyambut acara hari ini. Kira-kira berapa warga atau masyarakat yang hadir di dalam deklarasi? Kurang lebih hampir 600 ya. 600 lebih? Sekitar 600. 600. Ya. Sekalian pembagian sumbangan atau gimana? Santunan? Tidak. Oh, untuk tidak. Sekarang tidak. Tidak. Nanti saya akan adakan acara santunan di momen yang berikutnya. Kang, tadi saya lihat ada Ketua DPC P3 Kota Cilegon, Haji Saruji datang, itu mensupport ya sebagai Akang ini sebagai calon atau kader tokoh muda di Randakari khususnya di Ciwandan untuk maju menjadi anggota Dewan DPRD dari P3 di Kota Cilegon. Ya, alhamdulillah Pak Ketua saya Pak Abah Haji Saruji SH telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara saya di kediaman saya, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, dan beliau juga mendukung penuh support terhadap saya untuk bisa memenangkan pemilu 2024 di Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Randakari. Harapan ke depan, saya tidak banyak berharap, yang saya harapkan hanya saya bisa bermanfaat untuk keluarga saya dan untuk masyarakat saya, lingkungan saya.